Anies Baswedan mengunjungi pengasuh pondok pesantren Al-Ubaidah Habib Ubaidillah Al-Hasani di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Keduanya beramah tamah dan membincangkan peningkatan kualitas juru dakwah. Pada kesempatan itu, Anies juga memberi pembekalan kepada 900-an calon juru dakwah LDII. Jadi kalau kau jadi dai, ya kembali kepada dok itu punya bidat sekedar pengajar atau mendidik lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi apa namanya kondisi kasih paling tinggi menggerakkan. Kalau itu kalau sudah sampai menggerakkan mau dihidap terus. Ingat terus. Belum lagi, itu cara apa? Dan lihat di luar biasa. Jadi buat anda semua di sini, saya pesan. Saya bilang, dari terkait yang menggerak untuk bisa menggerakkan harus menginspirasi. Untuk menginspirasi harus bisa buat untuk bisa ide harus bisa. But, tapi itu kita, untuk tanya tinggal lihat. Ya.